Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Hafid di channel Akam Official. Sekarang kita akan mengupas sedikit tentang Kaaban. Seperti apa sih? Yuk, pasti udah pada penasaran kan? Kita simak bersama-sama. Dan foto yang belakang ini hiraukan aja ya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hafid Akam di channel Akam Official. Sekarang kita lagi bersama Kaaban. Gimana kabarnya kak? Bila baik, wah, makin banyak aja fansnya ya. Kaaban ini loh orangnya polos, diem, nggak ada gerak-geriknya sama sekali, seakan-akan tak terlihat. Akan tetapi dia mempunyai suara yang sangat merdu. Ya, saya kagum dengan beliau. Dia adalah inspirator saya. Jadi sekarang kita mau ke Subban ya. Gimana sekarang Subban? Iyalah setengah besok. Ya. Jadi sekarang teman-teman lagi sama di Maulid kan, 40 hari malam kan. Ya, nah, sekarang malam ke 31. 32. Berarti udah hampir ya. Udah hampir 40 malam ya. Wah. Jadi setiap malam kita kadang diguyur hujan, kadang kita pokoknya always istiqomah tanpa batas. Tuh Subhan muslimin tetap semangat. Walaupun diguyur hujan, basah-basah, kadang badan udah gak enak menggigil gitu loh. Tapi demi cinta kita pada Rasulullah, kita tetap semangat ya kak. Kak Abang gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, di pondok gimana sekarang? Kegiatan apa yang paling berat di pondok sekarang buat Kak Abang? Sekarang masih berat. Masih berat ya? Kak Abang ini sekarang lulusan. Lulusan salaf, jadi masih kesan, masih hafalan, masih kitab. Jadi setiap malam tahajud. Setiap malam tahajud wajib. Kalau kafir mah tidur. Ya, memang seperti itulah. Kadang ada yang nanya sama kafir, kak, jadi santri itu enak apa enggak? Nah, apa? Ya, kafir jawab, jadi santri itu enak gak enak? Enaknya itu ketika ngumpul sama teman, banyak pengalaman, banyak ilmu yang kita dapat. Nah, gak enaknya banyak kewajiban yang terlalu apa ya, memforsir tenaga kita gitu loh. Jadinya harus butuh apa ya, kekuatan yang ekstra lah gitu. Jadi jangan lupa jamu kak ya. Ya, bukan cuma orang yang beristri sama suami saja yang jamu. Orang belajar berjuang itu juga berjamu ya. Biar tetap sehat ya. Ini kak, jamu apa? Jamu telur. Jamu sehat buat gitu. Belum ngopi. Insyaallah kak Aban. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Doakan aku juga semoga enggak nakal. Ya sudah teman-teman, sekian dari kami vlog ini, tanya-tanya tentang kak Aban. Ya jangan lupa subscribe. Gimana kak? Jangan lupa subscribe Akam Official. Akam Official, like, share, comment, and subscribe Akam Official. Jangan lupa ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah teman-teman, bincang-bincang sedikit bersama Kak Syakban. Semoga Kak Syakban diberikan kekuatan, diberikan istiqomah, dan juga doakan Hafid juga ya. Semoga tetap istiqomah dalam menjalankan sholawat, dalam melantunkan sholawat. Dan juga pada teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap di channel kami, tetap di channel Akam Official, karena akan ada video-video yang lebih menarik belakangnya. Dan juga jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Aduh kok aku ngomongnya agak tulalit gitu ya. Ya udah pokoknya itu dah, jangan lupa subscribe. Oke, bye. Selamat.